kalau di kayak ini banget nanti bilangnya kayak. Oh enggak sih, aku tetap kalau kok apalagi kan kalau sama teman-teman gitu kan namanya diantar kan kita enggak bisa milih-milih cuma kayak mau temenannya sama cewek doang gitu. Jadi aku tetap jalanin aja. Kalian sendiri seperti apa? Menang hal itu? Nggak tahu ya, biasa kerja sama dianya dong, banyak akunya. Ya mungkin dia suka, oh kayaknya juga dia tipikal yang cuek deh. Karena kita berdua tuh tipikal yang lumayan nggak terlalu, apa ya, perhatiin komen-komen banget ya. Jadi kayaknya mesti fokus ke karir masing-masing atau fokus ke depan masing-masing. Tapi teman-teman sendiri ada cerita nggak sih? Ini lagi deket sama ini nggak sih? Enggak sih, kalau teman-teman pasti udah pada tahu lah. Kayak apalagi kalau teman-teman yang deket sering main bareng, jalan bareng. Tapi lo Tanaru bentar lagi nih, udah ada persiapan belum sih? Tahun baru sama Natal. Aku rencana mau ke Turki. Jadi aku pengen tahun baru kan sama mama di sana. Dan ya karena kan nanti Januari aja udah mulai syuting lagi kan. Jadi menikmati masa-masa liburan. Kenapa pilihannya Turki? Karena pertama aku diajakin mama, aku nggak tahu mama diajakin sama temennya juga sama tante aku, jadi namanya anak ikut aja. Udah apa sih mau nanti ya kan di sana mau aku tanya aja nih tahun ada sih skenarinya segala macem, cuma aku belum baca terlalu gimana karena kan aku lebih fokus ke yang penting ngeluangin waktu quality time sama mama. Terus ada waktu liburan dan aku juga belum pernah ke Turki. Jadi ya udah aku kayak cuek, belum baca bahkan itinerary-nya apa, hotelnya apa. Itu akan berapa hari sih? Semingguan. Kok teman yang akan kamu kunjungi? Yang aku tahu cuma Kapadosia ya. Karena kan tuh terkenal banget dengan balon udaranya. Selebihnya aku enggak tahu lagi winter karena pasti sungai juga beku kali di sana. Tapi kamu sendiri ada tantangan ingin naik balon udara sendiri? Pengen banget. Semoga aja, makanya doain cuacanya baik jadi bisa naik di sana. Nah, Natal nih, nanti Natal seperti apa nih? Untuk Ratu atau juga ada acara khusus pakai keluarga? Kayaknya kemungkinan aku di lokasi syuting deh. Mungkin aku cuma sempat makan malam Natal bersama keluarga, udah itu doang. Nggak sempat ke lain-lain lagi. Pengennya sih kayak gitu, cuma ya gimana ya, ada tuntutan pekerjaan. Gimana kan, tapi kabarnya juga ke tanggal 25 kan libur bersamanya ditiadakan karena masih COVID ini, jadi diganti ke tanggal lain. Mungkin keluarga juga ada nanti jadwal untuk kumpul-kumpul bareng kah atau ada gimana? Keluarga sih kayaknya nggak ganti jadwal karena kan mereka mungkin lebih bisa di rumah atau bisa di tempat yang private, jadi pasti tetap kumpul kalau keluarga sih. Tapi menang makan doang atau gimana kali? Cuma makan doang sih, biasanya makan kumpul-kumpul karena sama keluarga-keluarga yang jarang ketemu. Karena bagi kita Natal tuh yang penting kebersamaan. Kita ada tempat tinggal nggak sih nantinya? Nanti kalian yang jaga doang aku ya.